Kalau yang ini fams, temennya seblak, Cuanki namanya. Kuliner khas Bandung ini juga gak kalah happening. Ada yang bilang Cuanki singkatan dari cari uang jalan kaki. Emang agak nyeleneh sih fams, tapi sebenarnya bukan itu. Cuanki adalah nama penganan timsam atau dimsum yang berkuah di daerah Jawa Barat. Awalnya sih dinamakan bakso kuah Cuanki, yang artinya rezeki. Masalah rasa jangan ditanya, pastinya endes-rendes. Makin kesini, olahan Cuanki makin banyak bermunculan. Peminatnya nggak tanggung-tanggung, fams. Lihat aja nih, kedai yang lokasinya ada di kota Bandung, fams. Oh iya, Cuanki adalah olahan bakso ikan dan tahu kering dengan kuah yang khas. Berbeda dengan bakso sapi pada umumnya, menu ini disajikan dengan kuah rebusan tulang ikan, fams. Rasanya emang bikin nagih, fams. Tiap gigitan bakso ikan dengan tahu yang dipadukan kuah benar-benar pecah di mulut. Terbuat dari daging ikan tenggiri. Selain diolah menjadi bakso, Cuanki juga dibarut dengan kulit pangsit, fams. Belum lagi ada tambahan tahu kering. Pokoknya wajib banget dicoba. Satu mangkok Cuanki cukup murah, fams. Dibanderol mulai dari Rp15.000 saja.